Halo Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Erli Oktavia Silitonga, Guru SMA Metodis 2 Palembang. Berbicara tentang guru, pasti di benak kita pendidik, pengajar, dan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi yang harus kita sadari, guru merupakan pondasi suatu keberhasilan seseorang dan pondasi kekuatan suatu negara. Ya, negara yang kuat, negara yang berkembang dan maju, dilahirkan dari tangan dingin seorang guru. Karena seorang guru dapat menyiapkan seorang anak untuk membentuk dan menentukan jalan keberhasilannya kelak. Guru menjadi agen perubahan bagi keberhasilan pendidikan. Mengemban amanah untuk mewujudkan para generasi penerus bangsa menuju profil pelajar Pancasila. Dan memenuhi panggilan nurani dengan berdedikasi untuk melayani dan terus berjuang demi kemajuan bangsa. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, dalam kondisi pandemi COVID-19, guru tetap mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi semua siswa. Bukan menyerah pada keadaan, justru guru mampu beradaptasi, terus belajar, berkolaborasi, berkarya, dan berbagi. Guru akan terus bergerak dan menyalakan obor semangat bagi para siswa-siswi tercinta. Guru akan terus belajar meski sudah mengajar. Dan guru akan terus bergerak dengan hati untuk pulihkan pendidikan Indonesia. Terima kasih, Guru Hebat Indonesia.